Bubarkan balapan liar, seorang anggota polisi di Jombang, Jawa Timur justru ditabrak peserta balapan liar. Beruntung anggota Samapta Polres Jombang tersebut tidak alami luka. Panik melihat polisi datang melakukan razia balap liar, pengendara motor ini terjatuh di aspal jalan saat berusaha kabur dari kejaran petugas. Ada pula peserta balapan liar yang nekat menerobos adangan petugas hingga mengakibatkan seorang anggota polisi terserempet. Beruntung, anggota polisi yang bertugas di Samapta Polres Jombang itu tidak alami luka. Dalam razia balapan liar yang digelar di Jalan Temuwulan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, petugas mengamankan 20 motor dan 28 pemuda yang diduga joki balap liar. Banyak yang melaksanakan, ya sebagian ada yang bisa lolos lah begitu, namun 20 kendaraan tersebut bisa kita amankan. Kondisi anggota yang tertabrak? Anggota yang bukan tertabrak di sini terserempet, memang dari apa namanya itu kegiatan upaya penangkapan ya untuk dari para balap liar hanya terserempet dan kondisinya baik-baik saja. Anggota lantas dari Samapta. Polisi gencar melakukan razia lantaran di kawasan itu kerap jadi lokasi ajang balapan liar. Warga resah dengan ulah pengguna jalan yang membahayakan dan mengganggu ketenangan karena terdengar bising. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur.